Para kru membawa jasad peserta yang tereliminasi menuju ruangan untuk dikremasi. Meskipun terlihat ada yang masih hidup, tapi kru itu sengaja menutup dan mengunci peti matinya. Setelah permainan selesai, para kru mengatakan kalau sudah 255 peserta yang tereliminasi dalam permainan pertama, sehingga saat ini hanya tersisa 201 peserta saja. Mendengar hal itu, beberapa peserta memohon agar dipulangkan dengan berbagai macam alasan. Mereka mengira dipaksa ikut permainan itu karena hutangnya. Mereka rasa meskipun punya banyak hutang, bukan berarti mereka layak untuk dibunuh. Namun kru menjelaskan kalau permainan itu tidak ada hubungannya dengan hutang-hutang mereka. Justru sebaliknya, permainan itu akan membantu permasalahan keuangan mereka. Mereka tereliminasi karena sudah melanggar aturan permainannya. Tapi gak harus dibunuh juga, Pinky Boys. Ada gila-gilanya nih orang. Para peserta yang ketakutan tetap ingin pulang, namun kru itu tidak bisa mengabulkannya atas dasar pasal 1 dan pasal 2. Sang Wo lalu mengatakan tentang pasal 3 perjanjian bahwa permainan bisa dihentikan kalau mayoritas peserta menolak untuk bermain. Mereka pun akan melakukan voting, tapi sebelum itu para kru menunjukkan jumlah uang yang akan mereka bawa pulang jika mereka menyelesaikan permainannya sampai tuntas. Karena setiap satu peserta bernilai ratusan juta, jadi setiap kali ada yang tereliminasi, maka jumlah itu akan bertambah. Saat ini total hadiah uangnya berjumlah 300 miliaran rupiah. Kalau mereka memundurkan diri, maka uang itu akan dibagikan ke keluarga yang tereliminasi, sementara mereka akan pulang dengan tangan kosong. Voting pun dimulai dari nomor urut belakang, dan rupanya banyak dari mereka yang berubah pikiran, termasuk Sang Wo, dan tetap ingin bermain. Selain karena merasa tidak adil, mereka juga sangat butuh uang itu. Ketika voting menunjukkan angka yang sama, seluruh nasib mereka kini ada di tangan kakek Il Nam nomor urut 1, dan dia memilih berhenti. Sempat terjadi keributan, namun kru tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah peraturannya. Tapi jika mayoritas dari mereka ingin memulai lagi permainannya, maka akan dibuka lagi karena kehidupan di luar sana belum tentu lebih baik dari permainan itu. Mereka pun dipulangkan dan diturunkan di pinggir jalan sembarangan dengan sangat tidak beradab dalam keadaan setengah telanjang. Gi-hun diturunkan dengan Sebiok. Gi-hun membantu melepaskan tali Sebiok, namun Sebiok hendak meninggalkan Gi-hun karena ia tak mau Gi-hun memaksa dirinya mengembalikan uang yang dicuri. Gi-hun lalu bersumpah atas nama ibunya, namun setelah Sebiok melepas ikatan di tangannya, Gi-hun malah melanggar sumpahnya. Sebiok meninggalkan Gi-hun dalam keadaan kakinya terikat dan merasa kasihan pada ibunya Gi-hun karena sudah dijadikan sumpah oleh anaknya. Sementara Sang Wo diturunkan bersama Ali di pusat kota. Ali hendak meminjam ponsel Sang Wo untuk menelpon seseorang, namun baterainya habis. Sang Wo pun pergi membeli power bank ke konter, dan setelah dinyalakan, ada puluhan notif yang meminta Sang Wo segera membayar pinjamannya. Sang Wo lalu meminjamkan ponselnya pada Ali, dan Ali segera menghubungi seseorang namun tidak diangkat. Saat Sang Wo mengetahui Ali akan berjalan kaki dalam jarak 30 km, dia memberi Ali uang untuk ongkos naik bis. Ali pun tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya, Gi-hun mencoba melaporkan kejadian yang baru saja ia alami pada polisi. Tetapi ia justru dianggap sebagai orang gila dan ditertawakan. Gi-hun menyuruh polisi itu untuk menelpon nomor yang ada di kartu permainan tersebut. Tapi mereka malah terhubung pada orang lain sehingga polisi itu pun marah dan langsung mengusir Gi-hun. Gi-hun mencoba menelpon nomor itu lagi, tapi tidak aktif. Seorang detektif polisi bernama Hwang Jun-ho menanyakan tentang masalah Gi-hun tadi, dan ia melihat kartu yang berlogo bulat segitiga kotak.
Setibanya di rumah, Gi-hun tak menemukan ibunya. Gi-hun lalu bertemu Sang-wo yang mengintip ibunya di kedai dari jarak jauh. Mereka lalu mengobrol dan rupanya Sang-wo terlilit hutang bermiliar-miliar rupiah, bahkan ia sampai menggadaikan rumah dan kedai ibunya pada bank. Ia takut ibunya diusir. Gi-hun pun syok mendengarnya, tapi Sang-wo tak mau cerita masalahnya. Gi-hun lalu mendapatkan telepon dari rumah sakit dan ia terkejut melihat kondisi ibunya yang terkena diabetes akut dan kakinya harus diamputasi dengan biaya yang tidak sedikit. Ibunya pun memilih pulang dan membuat Gi-hun sadar kalau selama ini Gi-hun hanyalah beban keluarga yang selalu menghabiskan uang dan juga asuransi ibunya untuk judi dan taruhan. Gi-hun berjanji akan mendapatkan uang yang banyak, namun ibunya tak memperdulikan dan pergi meninggalkan Gi-hun. Di perjalanan, Jun-ho mendapat telepon dari ibunya kalau berhari-hari kakaknya tidak ada kabar. Jun-ho lalu mendatangi kos-kosannya dan ibu kos bilang kalau sudah beberapa hari kakaknya tidak pulang, bahkan tidak membayar uang sewanya. Jun-ho lalu menemukan kotak yang berisi kartu mirip seperti punya Gi-hun yang ia lihat di kantor polisi. Sementara itu, Sebyok ditagih janji oleh adiknya Kang Cheol, bukan Cendolo, yang ada di panti asuhan. Sebelumnya Sebyok pernah berjanji akan menyatukan keluarga mereka kembali dan segera pergi dari Korea Selatan. Namun sampai saat ini janji tersebut tidak pernah ditepati. Jadi awalnya mereka datang ke Korea Utara dengan harapan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Tapi mereka berangkatnya ilegal gitu dan berangkatnya terpisah. Orang tua mereka ketahuan, alhasil ayah mereka ditembak mati sementara sang ibu ditahan. Jun-ho mendatangi kantor polisi untuk meminta informasi tentang Gi-hun. Ia beralasan kalau Gi-hun seperti teman lamanya. Ali mendatangi tempat kerjanya dan melabrak atasannya karena tidak mengangkat teleponnya. Ali menagih gajinya selama 6 bulan yang tak dibayar. Bahkan ketika jari Ali terkena mesin, gak ada itikad baik dari bosnya untuk memberikan biaya pengobatan sehingga Ali terpaksa memotong kedua jarinya. Bosnya beralasan kalau omset usahanya lagi turun sehingga terpaksa mereka tidak digaji karena uangnya tidak ada. Namun Ali melihat amplop tebal di meja bosnya. Amplop tebal bukan isi sempak dong, pastinya uang ya kan? Bosnya segera mengambil amplop itu dan pergi menghindari Ali yang terus ngoceh sampai terjadi pertikaian. Ali tak sengaja membuat tangan bosnya terjepit mesin. Ali pun segera mengambil amplop tadi dan berlari. Di tempat lain, Sebyok mendatangi agen broker gitu yang sebelumnya berjanji akan mengeluarkan orang tuanya dengan membayar sejumlah uang. Di mana uang itu Sebyok dapat dari hasil mencuri uangnya Gi-hun dan si preman naga Deok-su. Tapi ia justru ditipu. Sebyok akan berusaha mencari uang lagi dan membayarnya, tapi ia mengancam akan menghabisi nyawa agen itu jika ditipu lagi. Malam harinya, di tengah gerimis sahdu, Sang-wo menelpon ibunya dan membuat seolah-olah dirinya masih bekerja di Amerika. Mereka menghentikan teleponannya sementara karena ada pelanggan yang mau beli cumi ibunya Sang-wo. Tiba-tiba datanglah polisi membawa surat perintah penangkapan Sang-wo karena kasus penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana ekonomi yang membuat ibunya shock. Polisi meminta agar ibunya memberitahu Sang-wo agar menyerahkan diri supaya hukumannya lebih ringan. Sementara itu, dalam keadaan mabuk, Sang-wo kembali mendapatkan kartu permainan di bawah pintunya. Kali ini bukan berisi nomor telepon lagi, tapi sebuah pesan ajakan. Jika Sang-wo ingin kembali bermain, maka ia bisa pergi ke tempat sebelumnya ia dijemput tengah malam. Ali merasa ketakutan di rumahnya. Istrinya terus bertanya, dari mana Ali mendapatkan uang dengan bercak darah. Ali hanya meminta agar istri dan anaknya segera berkemas dan pulang lebih dulu ke Pakistan dengan uang tersebut, sementara dirinya akan menyusul. Gi-hun sendiri mencoba membujuk temannya agar memberi pinjaman uang, tapi temannya si pemilik bar juga gak bisa bantu. Corona, oi, toko sepi anjay. Mana istri temannya galak lagi. Gi-hun lalu bertemu kakek Il-nam dan mereka mengobrol sambil minum miras dan nyemil mie mentah. Kakek Il-nam berkata kalau ia memutuskan untuk kembali bermain. Selain untuk menikmati sisa hari tuanya agar tidak membosankan, ia juga berkata kalau para kru memang benar. Kehidupan mereka rupanya lebih menyiksa usai pulang dari permainan. Gi-hun lalu termenung memikirkan ucapan kakek Il-nam.
Sementara si perampok Deoksu dijebak oleh temannya sendiri. Dia dicepuin teman dekatnya lalu dikejar para mafia dari Filipina karena hutangnya. Deoksu pun menghabisi temannya itu sebelum kabur dan melompat dari atas jembatan. Gi-hun yang putus asa malah ingin meminjam uang ke mantan istrinya ratusan juta. Yah, lu tau lah, pasti gak bakal dikasih ya kan? Tak berapa lama kemudian, suami dan anaknya datang. Gi-hun pun segera pergi karena merasa malu. Tiba-tiba, suami mantan istrinya memanggil Gi-hun dan memberikan sejumlah uang dengan catatan, Gi-hun tidak boleh datang mengganggu keluarganya lagi termasuk menemui Gaeyong, anaknya. Gi-hun pun langsung menjotos pria itu yang disaksikan anaknya sendiri. Saat pulang ke rumah, Gi-hun bertemu Jun-ho yang telah menunggunya untuk menanyakan tentang permainan yang sebelumnya Gi-hun ceritakan. Namun, keterangan Gi-hun malah bertolak belakang. Gi-hun mengaku jika dia hanya mengarang cerita. Jun-ho lalu mengatakan kalau kakaknya memiliki kartu yang sama seperti punya Gi-hun sebelumnya. Dan sekarang kakaknya menghilang. Gi-hun pun mengatakan kalau ia menemukan kartu tersebut tergeletak di jalanan. Jun-ho memohon agar Gi-hun membantunya namun Gi-hun tidak mau dan meninggalkan Jun-ho. Gi-hun lalu menemukan kartu itu lagi di pintu rumahnya yang isinya sama seperti punya Sang-wo. Kemudian Gi-hun dan beberapa peserta permainan sebelumnya berdiri di pinggir jalan lagi tengah malam menantikan jemputan datang. Karena merasa hidup mereka tambah susah, mereka memutuskan untuk kembali ke permainan itu lagi. Mobil jemputan itu datang membawa mereka, kemudian mereka dibius lagi. Ternyata dari tadi Jun-ho mengawasi pergerakan Gi-hun, dia mengikuti mobil itu. Sementara Se-byeok yang ternyata menahan nafas sejak tadi agar tidak terkena biusan, berhasil bangun diam-diam. Wah! Tuh!